إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اسمعوا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين سيدنا جمعة yang saya muliakan alhamdulillah pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kerana sampai hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita, melayarkan bahtera hidup tah dunia ni dengan tidak ada apa-apa halangan. Oleh itu mari kita ucap syukur alhamdulillah wa syukrillah pertama kalinya. Untuk Jumaat hari ini saya cuba nak bentangkan beberapa wasaya min wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi diterima, telah diterima daripada Allah Subhanahu wa taala, wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dalam Al-Quran cukup banyak, setengah daripadanya wasiat kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Itu melalui Al-Quranul Karim. Wasiat langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 ayat dalam surah Ali Imran ayat 151 sampai 153. Sedangkan wasiat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bukan Quran. Melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi yang bukan Quran. Apa dia? Hadis riwayat daripada Ad-Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani Rabbi bi tis'in usikum biha. Allah Subhanahu wa taala telah wasiat kepada aku. Kelimah wasiat ni kita tahu belakalah. Walainya orang dekat-dekat nak mati, benar-benar hak penting dia akan royak, dia pesan. Pesanan kam sangsia Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kemudian Nabi juga apabila dia terima pesanan daripada Allah taala, sudah barang tentulah dia menyampaikan pula kepada kita. Sebab tugas Nabi kita al-balawul mubin, penyampaian yang nyata. Allah Ta'ala wasiat kepada Nabi, kemudian Nabi kata, aku pun nak wasiat padamu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. 9 perkara hak Nabi pesan. Pertamanya, awsani bil ikhlas fis sirri wal alan. Ini cukup payah. Allah Ta'ala pesan ke Nabi kata, hendaklah kamu ikhlas dalam melakukan apa jua perkara ataupun amalan, sama ada fisiri wal alam, waktu tu sore ataupun depan orang. Ini banyak berlaku terutama saya sendiri lah. Waktu semayah depan orang tak suka semayah sore. Waktu buat gapo-gapo waktu tu sore tak suka depan orang. Itu anak ayat kata keikhlasan kita telah pun mengurang. Kalau semaya depan orang panjang, buat semaya sore pandok, itu bukan tu, bukan ikhlas. Jadi orang ada, orang tak ada, kita tetap ikhlas. Apa ikhlas ni?
itu kita tuju hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni cap tong mai dah. Nak pegal tak leh, nak gagal tak leh, nak rasa tak leh. Kita dapat rasa dengan hati kita. Kita tengok suratul ikhlas. Orang kampung kata surah Kulhu. Kulhu Allah tu suratul ikhlas. Tapi kelimah ikhlas tak ada lah surah ni. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ni dinamakan suratul ikhlas. Kelimah ikhlas tak ada lah surah ni. Ikhlas kita dalam beramal sepatutnya juga. Tak nampak kita buat kata kita tunjuk ke orang ke apa, Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu kata kita ikhlas. Serupa dengan surah Qul Huwallah tu. Baca 1000 kali pun tak nampak kelimah ikhlas dalam tu. Begitu juga kita, apabila kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat gapo saja, baca Quran ke, tahajud ke, baca sembahyang sunat ke, puasa sunat, tak nampak. Hanya nampak siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas. Ikhlas ni ada sekali dengan ittiba'. Nak dinamakan amal ibadat, amal soleh ada dua. Kita Islam ni dua sebab ada iman dah. Syarat nak jadi amal soleh al-ikhlas, yang keduanya ittiba'. Kalau kita kata riyan, duit kelain dia ada dua muka, misong nah. Nah, duit kelain kalau punah sebelah dia tak pakai. Lek tu raja lek tu. Perhujung ke apa-apa lagi kita. Apabila punah sebelah tak laku duit. Begitu juga amal ibadat kita. Apabila ikhlas kita hilang. Turut sunnah dah Masya Allah. Turut sunnah rai tang rai. Tapi ikhlas tak ada. Na'udzubillah zalik. Tak pakai juga. Tak ada amal, apa ni, amal salah juga. Ikhlas Masya Allah. Ikhlas usul. Tapi tak ada turut Nabi. Juga tak dinamakan amal yang salah. Oleh tu terutama diri saya sendiri. Buat dah tuan Nabi dah. Seikhlas mungkin kita tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak pada manusia. Kita bukan nak pada manusia. Oleh itu pertama kali yang Allah Taala pesan ke Nabi, ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Suratul Bayyinah. Surah Lam Yakun ya tuan. Wa ma umiru, mereka tidak diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, kecuali supaya mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak sawab. Mudah-mudah kecil, mudah-mudah. Sesungguhnya mereka diperintah sebuah ibadat kepada Allah Taala dalam keadaan mukhlisin. Artinya kalau tak ada wa ikhlas, buat dengan tak ikhlas, tak sawab. Tuhan tak suruh. Nauzubillah minzalik. Daripada orang yang tak ikhlas. Apabila tak ada ikhlas ni, timur dia. Nak tunjuk ke orang. Sum'ah. Oleh itu, apabila tak ada ikhlas, rugi kita. Tuhan nak suruh. Tak sah mula. Dalam surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika, hendaklah kamu semaya li rabbika, kerana Tuhanmu. Wanhar, kamu berkurban juga, kurban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata kita kurban, oh dia nak tahan. Sekor sahaja dia. Bukan. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, semayalah kamu, berkorbanlah kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak sanjungan dan pujian daripada manusia. La yanalallahu luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sebab tu Tuhan kata darah dan daging kurban kamu tak sampai kepada Allah Taala. Sebesar mana pelembu kamu kurban tak sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi dapat dicapai dengan melalui takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang takwa sudah barang tentu dia orang yang mukhlisin. Insya-Allah Taala. Yang kedua, Allah Taala pesan ke Nabi, wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil. Tekah kita suka hati ke dia, tekah kita benci ke dia, tekah kita marah ke dia, terutama guru mengajar. Kru ke ustaz ke? Kadang-kadang kita tak berlaku adil. Apabila kita benci pada anak murid seorang, kita buat gapo-gapo tak adil, panggil dia apa tibat. Song mah teratan. Islah lagi belatu. Terutama Allah Taala tegaskan dalam suratul Maidah, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa.
Janganlah kebencian kamu kepada seseorang menyebabkan kamu tak berlaku adil. Tak boleh. Kita benci ke dia, tapi apa benda dia betul, kena betul. Orang kita kasih, tak kena. Ya, tak kena. Hitam-hitam, putih-putih. Itu di antara ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun musuh kita, kena adil. Adik bapa ni, kalau kita sebagai ibu dan ayah terhadap anak kita, kalau kita sebagai pemimpin kapal, Tok Ime, Tok Nebe, kapal semua, terhadap rakyat kampung kita, berlaku adil. Fa'dilu walau ala anfusikum. Berlaku adillah kamu, walaupun tertimpa kepada dirimu sendiri. Kena adil. Yang kedua. Yang ketiga. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana. Pertengahan. Waktu kita susah, waktu kita senang. Dalam berbelanja panggil. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Setengah daripada sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila dia berbelanja, lam yusrifu, dia tidak melampau, tak terlalu boroh. Wa lam yaqturu, dan tak terlalu kedekut. Wa kana baina dzalika qawama. Dia duduk di antara dua, kedekut dan boroh, duduk tengah. Waktu kita senang pun, kita tidak bazir. Waktu kita tak ada pun, jangan kedekut saja. Artinya, waktu kita senang, waktu kita susah, tetap sederhana kita. Itu di antara ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya senantiasa sederhana. Kuampin, apa ni, pangklang. Tengok. Yang keempat, wa an a'fu 'amman zalamani. Oh, ni payah sikit. Sebab belawai dengan nafsu kita dan keinginan kita. Wa an a'fu 'amman zalamani, supaya aku memaafkan orang buat zalim, orang buat nyanyo kita ni. Kita maaf dia. Ini payah, cukup payah. Ya. Nabi sian baru berlaku seorang. Orang bunuh anak dia di Amerika, sana pergi paksa, nah. Akhirnya yang maaf, tak ada apa itu ni. Nah, terkenal seluruh dunia. Nah, saya lupa doktor apa bakok duk ngajar di Amerika. Orang bunuh anak dia. Sari paksa no long tok. Dia tak apa we. Sebab apa? Kalau dia turun long tok, anak dia tak hidup dah. Hak mati tetap mati. Tapi dia memaafkan. Saya ingat terkenal seluruh dunia. Turun tubek surat khabar di Amerika, seluruh dunia tubek. Kebaikan dia. Oleh itu, kita ni tak sampai tangga tu. Orang buat salah kita, wa an a'fu amman zalamani. Orang buat zalim kita, orang buat nyanyo kita, orang buat salah kita, kita maaf dia. Tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buat gena-gena Nabi kita tak balas. Orang gagah sungguh. Orang sempalang sungguh ke apa dia? Apabila orang buat ke dia, dia kuasa nak balas tapi dia tak balas. Itu orang main time tua panggil. Kau main tembai sungguh. Jantan panggil. Kejantanan yang utuh. Dia kuasa nak balas, tapi tak balas. Itu nuwayat laki-laki yang sempurna. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pembukaan Mekah ke, orang-orang yang biasa buat nyanyi kepada Nabi, bakal lari culik. Masuk lebih dikuh. Takut. Gamu Nabi kita nak balas. Nabi kita dah tak nak balas. Sahabat Nabi kata, man qala la ilaha illallah, amin. Siapa-siapa kata la ilaha illallah di aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan faqad aman. Siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan, dok berlindung di situ pun aman. Neroyat Nabi tak balas dendam, tak ada dendam. Sebab orang ada dendam ni, hidup dia tidak akan senang selama-lamanya. Nauzubillah zalik. Cipta dia main sengup. Sebab dok dendam, ada semua. Selagi tak boleh balas, dia rasa tak sedap hati dia. Maka cukup rumah luas, kereta besar, kebun banyak, tak tenang dia. Sebab apa? Ada rengkan, ada dendamlah hati dia. Oleh itu orang dendam tidak akan bahagia. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu subuh, sayattali alaikum rajulun min ahli jannah. Sahabat tu ramai, Nabi kata,
Setelah lagi orang ahli syurga nak masuk dalam masjid. Tiga hari Nabi kata tu tunggu. Akhirnya Abdullah bin Amrin, Nabi jamin kata masuk syurga ni kok mana? Orang tu lah. Setelah lagi seorang lelaki-lelaki ahli syurga akan masuk masjid. Sobat akan tengok berlaku. Orang tu lah tiga hari. Akhirnya Abdullah bin Amrin penasaran. Kok mana ni? Akhirnya dia minta bertamu pada seorang lelaki-lelaki tadi. Nak tu pergi duduk rumah dia tiga hari. Akhirnya bukan nak tidur sangat, nak berhati. Gapo Nabi kita jamin masuk syurga ni? Tengok sama tajuk. Lebih kurang aku aja. Puasa sunat apa lebih kurang sama dengan akunya. Semaya fardu apa lebih kurang. Akhirnya cukup tiga hari. Sebab cara bertamu tiga hari. Kita duduk rumah orang tiga hari. Akhirnya waktu nak klik, ya tu nak tanya saya. Apa amalan yang membuat? Aku duduk perhati, biasa-biasa, amalan biasa-biasa. Dia kata, sebelum aku nak tidur, hati aku tidak pernah taruh dendam, benci, nak murih. Siapa pun umat Islam semua, tak ada gabu-gabu. Hati aku tenang, putih, bersih. Tak ada nak murih siapa, tak ada degi siapa, tak ada duduk. Tak ada perasaan langsung. Perasaan dia hak, tak ada sama diri hati dia terhadap umat Islam semua. Tak ada rasa kena. Maka Abdullah bin Amr kata, hadza ma la'atiku. Abdullah bin Amr kata, hak ni aku tak kuasa ni. Artinya dalam hati kita nak murih situ, benci dia ni, nak tewah dia tu, nak caci dia ni. Hadza ma la'atiku, ya hak ni aku tak kuasa. Artinya amalan seseorang tak seberapa, tak sama dengan keputihan kebersihan hatinya terhadap saudara dia. Oleh itu, janganlah kita takwi maaf pada saudara kita yang bersalah. Wa an a'fu amman zalamani. Dalam surah apa dia? Dalam surah Ali Imran, wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'alan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang tahir kemarahan dia dan suruh suka wi kemaafan kepada manusia, sebab manusia wajib. Kullu bani Adam khata'un, tak ada manusia tak salah. Salah berlaku sikit banyak, halus besar. Acak dengan kurang acak, salah cerak salah. Tapi kita lek tua ni, tua diri kita sendiri. Wal kazimin al ghaib. Usahalah wi ma'ah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan kasih pada orang hati baik. Muhsinin orang baik yang berbuat baik. Oleh itu jangan sipai dendam kesumat oleh hati kita nak marah, benci, dengki. Tetap luar. Kalau nak selamat lah. Boleh ke apa kita? Kalau kita dendam ke orang, nak murih ke apa? Nak murih ke orang misalnya. Benci ke orang, deki ke orang. Tak ada boleh apa. Darah tinggi dah. Sakit wajah ada. Sebab apa? Tak pernah habis perasaan benci. Abangnya dada dia saya disepik. Wiluah, wilapang dada. Masya Allah. Dunia, sebutnya dunia ni boleh duduk di dada kita, luah dada. Oleh tu jangan taruh dendam, jangan taruh benci, jangan berdeki, jangan gapo kepada orang yang pernah buat nyanyi kita. Wal kazibina al ghaib wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat. Yang kelima, wa u'tiya man haramani. Nabi kita pesan mu kena bui, orang tak bisa bui gapo kamu. Biar deria dia ada deria kepala wah tak biasa lah dia kita seolah tak biasa. Dia buat bewah gapo, buat gula, buat gapo nasi minyak. Tak biasa Allah sepiri pun kita. Dia tak biasa wik. Wa'ati. Wa'utiya man haramani. Kita wik dia. Dia tak wik tak apa. Dia tak wik tak ada pahala dia. Bukan dosa kita tak. Oleh itu kita wik boleh pahala kita. Dia buat boleh dia. Kita buat boleh kita. Jangan tengok dia. Oleh itu usaha, usaha ni cai kuang fair panggil. Hati terbuka, hati lapang. Sebab tu pepatah Melayu kata kan, rumah sepit tak apa, tapi hati luah. Tapi kalau rumah luah, hati sepit susah nak duduk. Rumah sepit tak apa tapi hati lapang. Jangan rumah luah tapi hati sempit, susah nak duduk juga, tak sedap. Tak bahagia, tak sejahtera dalam rumah tangga. Insya-Allah orang tak bisa buat baik kita, kita buat baik dia. Orang tak bisa buat apa,
kita Allah ke dia. Orang tak bersama salah kita, we salah ke dia. We lebih kita insyaAllah. Amal bagi kita, bukan bagi dia. Sebab kita buat kereta. Tak sempat bergaduh dengan kereta remo tu. Sebab lebar yang rendah. Kita buat kereta-kereta malam. Berhati malam. Nak litah, nak potong, nak berik, nak bergaduh. Kita buat kereta, kita sudah lah. Kereta puluh-puluh putih lagi, tuai ada masing-masing. Dia percaya ada kereta remo. Cara kereta kita. Tapi kena kot ceracong kapal semua. Lebih kurang belah tu. Hadirin yang saya muliakan. Yang keenam, wa asilu man qata'aka. Wa an asila man qata'ani. Ushahu barahiyah. Orang putus rahi dengan kita. Orang balah kita tak tegur. Kita pun salah ke dia. Nabi SAW. Kita tahu belakang dah. Waktu Nabi kita naik ke masjid kan. Seorang Yahudi tu. Tahok najis pada Nabi kita Muhammad SAW. Waktu suatu hari Nabi kata, eh pelik, tak ada lepas ke ni. Tak ada lepas hari utah ke ni. Ke mana tak ada? Ternyata demi. Sakit. Nabi kita ke ziarah. Ha tu, tengoklah tu. Sebab kalau kita balas pun, tak ada lepas hari kita. Sakcai setah. Sakcai memang dah sakcai wasah. Ha, ambil nak. Tak ada tu. Tak ada lepas. Oleh tu, orang tak tegur kita, tu salah. Orang tak kecek kita, kita tegur. Orang tak tengok kita, kita perhati. Itu di antara wa an asila man qata'ani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silman qata'aka. Hendaklah kamu hubung orang butuh rahim denganmu. Terutama adik beradik. Jangan sekali-kali. Orang yang tak tegur lebih 3 hari ni dosa dah. Saya terlupa mati hadis. Orang tak tegur sampai setahun, supaya kita bunuh dia, hukum dia. La yajuzu lil mu'min ayyahjura akhahu fawqa salatati ayyam. Tak halal, haram bagi orang Islam. Dia bercerai, dia tak tegur, tak baik dengan saudara dia lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, 3 hari, dosa. 10 hari, 7 hari ke dosa. Setahun, apa bila lebih, apa cukup setahun, supurnya kita bunuh dia rasa besar tak usah. Nah, kacil. Sebab kita mati belaka ni. I'mal masyita ya Muhammad fa innaka majziyum min. Majziyum bi. Jibril ayat Nabi kata, "Muhammad, mau buat apa buat? Tapi cera apa mau buat akan dibalas di akhirat esok." Buat. Ha oleh tu jangan putus rahim terutama sama adik-beradik. Masya-Allah. Yang ke maaf ada hadis Nabi lagi surah apa ni riwayat Muslim, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga qati'un, orang putus rahim tak masuk syurga, rajin ibadat sama mana pun putus rahim, no way for you, tak ada masuk syurga. Pandau apa boleh gapo kita balah dengan orang masa muka dengan orang sakit hati, boleh darah tinggi hatu nak jadi hak kita buat sebaik-sebaik lepas. Biasa. Tak ada apa. Senang hidup. Tak ada kena mikir banyak. Duk darah tinggi, pecah darah. Apa pecah urat darah. Dia belakang. Kerana segala sesuatu boleh pala belakang. Kau tak kena mikir, kena mikir. Kau tak kena wang pen, wang pen. Wang pen tak tukar lu. Na'udzubillah. Hadirin sidang Jumaat yang saya muliakan. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahalazim alaikum. Wa ufawidu amri ilallah. Inna Allah basirun min ibad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang ketujuh. Wa an yakuna sumti fikran. Kita duduk dia kita kena mikir. Bukan dia ada galai, benar galai dah nyung bukan. Wa an yakuna sumti fikran kena mikir. Allah Subhanahu wa taala waya sifat orang mukmin dalam ulul albab ayat 191 wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, orang yang senantiasa berfikir tentang kejadian bumi dan langit, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar,
Lantas dia berkata, ya Tuhan kami, tidaklah kamu jadikan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar. Sebab itulah dalam mikir masalah tengok gapo-gapo, kita kena kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok gunung ganang yang tinggi, tengok lautan yang luas. Kita kelik pada Allah Subhanahu wa taala. Dok dia tak apa, tapi dia mikir. Imam Syafi'i rahimahullah, dalam semalam dia mikir lebih pada 1000 masalah. Setengah riwayat. Dia mikir masalah agama sampai 1000 masalah dalam semalam. Kita mikir gapo? Mikir kita nak bawa akhirat lah. Nah, yang apa ni yang menguntungkan kita. Ialah bawa kita di akhirat, mikir tu. Tengok gapo segala makhluk Allah taala, kita mikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak mikir nak kena nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelapa wanutki zikran. Kecek gapo-gapo di muzikir. Zikir isin ulama kata kecek pak jadi boleh pahala. Ikut kecek gapo-gapo. Falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa tak molek kecek? Kalau kata kecek tak molek, falyasmut tu dia. Sebab ugi banci akhirat esok. Apabila kita kecek, witimu zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kecek. Bukan kecek buan, sari apa gelak, tak ada pakai biasa bu. Rai sarak pengen rai perayun. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmizi. Setengah daripada kebaikan orang Islam, dia tinggal benda tak ada faedah. Tempat kita lah ni, Masya Allah, terutama diri saya sendiri sebab tu. Dalam hidup kita jauh, dia bangun jelek mata sampai tidur, Masya Allah. Banyak benda tak pakai. Kau tak ada kena mengenal lah hidup kita, tak ada kena mengenal dengan amalan kita, tak ada kena mengenal dengan akhirat kita. Tapi dia peradunya perhati, Masya Allah. Na'udzubillah mazalik. Terutama, ha-ha mengenai orang lain. Na'udzubillah mazalik. Ha rumah tangga orang lain. Pakai peradun. Oleh itu, kita nutki zikran, jadikan ucapan kita jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir wa nazri Imran, yang ke-9, Nabi kata Allah taala pesan ke dia, kita tengok gapo-gapo pak, ambil iktibar, ambil pengajaran, ambil apa ni bodrian, ikutlah gapo-gapo. Tengok orang balik mutu, masya-Allah, ni balik mutu sikit lagi akhirat masuk dalam kubur, Allah Ta'ala tanya pula dalam kubur. Tak payah masya, Allah Ta'ala tanya pula daripada masya. Kena timik malah. Dia mikir semua, ambil pengajaran. Oleh itu, kita tengok gapo-gapo kita ambil berian. Ambil utahan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan segala apa ni kisah gapo semua Allah apa ni Tuhan royak Al-Quran kan, banyak kisah-kisah tujuan sebagai supaya kita ambil pengajaran, ambil berian. Thought berian daripada kisah-kisah tadi. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Al-Quran telah kata, afalam yanzuru ila as-sama'i kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Surah Qaf. Tidakkah kamu tengok kepada langit bagaimana Allah Taala hiaskan dengan bintang yang berkedipan, dengan bintang dan sebagainya, bintang mana, matahari dan bulan. Ma laha min furuj, tidak ada retak di sana, tak ada pecah langit bumi. Suruh tengok, ambil pengajaran. Itu di antara wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia setelah Nabi kita terima wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi filastin wa 'asakir al muwahhidin fi ghazza والمجاهدين في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وكن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود والنصارى واعوانهم وحلفائهم، ولا سيما الصحائف الحاقدين المحتلين المعتدين الظالمين على المسلمين.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma shattit syamlahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ad wa Thamud wa Fir'aun wal ladzina asyraku. Allahumma la'anhum la'nan kabiran kama la'anta ashabas Sab. Allahumma dammirhum tadbira. Allahumma fashil khutatahum. Allahumma dammir khutuwatihim. Allahumma dammirhum. Allahumma dammir aslahatahum. Wa kharrib bunyanahum. Allahumma shrud wa taka alayhim. Allahumma jan alayhim sinina ka sini Yusuf. Fa innaka ala kulli shayin qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiu العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واعف عنا فانك عفو كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسالوا من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه